paling besar. Apa dia fitnah paling besar ini? Itu merupakan satu serangan ya, UMNO Barisan Nasional kepada seluruh penyokong-penyokong Pakatan Rakyat. Seluruh. Sebelum ini mereka juga melancarkan serangan. Tapi alhamdulillah Pakatan Rakyat PAS DAP kami lagi kita dapat menangkis serangan-serangan tersebut. Terus kalau tengok bagaimana APKO dinasihati, ya APKO menasihat UMNO supaya serang Pakatan Rakyat ini dengan menggunakan isu UG. Unity government. Isu ini hampir memecah belahkan Pakatan Rakyat. Hampir memecah belahkan PAS. Tapi oleh kerana kita berkemampuan open minded, matang, maka kita selesaikan masalah ini. Apa sebab dia mula-mulanya agak berjaya? Kerana unity government ini is based on Malay supremacy. Itu sahaja. It's based on Malay racism, Malay nationalism. Dia mengingatkan bila PAS ini parti Melayu. Bila keadilan juga ramai orang Melayu. Kalau kita mainkan isu bahawa kita orang Melayu mesti bersatu, barangkali akan mereka juga akan termakan. Tapi tidak. Oleh kerana PAS, DAP, keadilan, kita datang di atas talu siasat, kita tolak, we rejected unity government. Ramai pimpinan-pimpinan PAS ketika itu agak termakan, terliur dengan unity government. Tapi kita buang. Alhamdulillah, dengan dua perhimpunan PAS, pertama PAS, kita tanamkan unity government. No more. PAS has got no business with UMNO or unity government. Alhamdulillah. Kemudian, dia pesan lagi Pakatan Rakyat. This time around, dia kata, kita masuk ke sikit unsur-unsur keagamaan. Supaya serangan ini mengena. Oh, saudara itu hampir mengena. Apa ni serangannya? Serangannya nama serangan adalah kalimah Allah. Hampir memecah belah kan PAS. Kalau PAS tak berhati-hati ketika itu dia pecah belah. Tapi oleh kerana kita berpandukan kepada Nas, maka kita beritahu bahawa kalimah Allah ini juga boleh disebut oleh orang bukan Islam. The non-Muslims can also utter the word Allah because it's a universal name for God Almighty. Sebutlah. Bahkan orang-orang bukan Islam di Sarawak, Sabah tu 300 tahun dah sebut nama Allah. Tiba-tiba UMNO nak jadi champion pula kawan. Oh, Islam Allah ini hanya boleh disebut oleh orang Melayu. Hanya boleh disebut oleh orang Islam. Dia ingatnya Allah ni Melayu punya. UMNO ni dia ingatnya Allah ni Melayu punya. No. Yeah. Dan dia menanamkan semangat orang Melayu jangan risau. Ya, kalau kamu nama Melayu aja, kamu tetap masuk syurga. There is a special reserved place for you in Jannah. Itu tanam dalam kita. Orang Melayu taklah tak payah semayang kuat sangat. Kalau semayang dua kali sehari, okey lah tu. Tiga kali lagi, bagus. Jadi orang Melayu dibuaikan oleh UMNO 53 tahun. You don't have to be worried. Islam tak apa, lebih kurang. Jadi macam tu. Jadi akhirnya pas buat keputusannya, kalimah Allah boleh disebut oleh semua orang. Khususnya penganut-penganut agama Samawi. Jadi kita berbeza. Ramai di antara pemuda-pemuda PAS ketika itu berdemonstrasi sekali dengan pemuda UMNO. Buat satu biman. Oh ya. Orang tanya orang Islam disebut nama Allah. Mana nasnya? Presiden PAS tanya balik Pak Allah. Mana nas yang mengatakan bahawa orang bukan Islam tak disebut nama Allah? Show me in the Quran where non-Muslims cannot utter the word Allah. Tak ada. Bahkan ayat-ayat Quran menunjukkan bahawa orang bukan Islam menyebut nama Allah lebih banyak daripada orang Islam. Betul? Selalu buka surah Al-Hajj. Surah chapter number 22 verse number 41. Kau tengok bagaimana Allah menyatakan nama-nama dia disebut dengan banyaknya di gereja-gereja, di sinagog-sinagog, di kuil-kuil dan juga di temple-temple. Last kali boleh sebut masjid. Last kali boleh sebut masjid. Ini menunjukkan UMNO is not being guided by the right principle. Tapi pas oleh kerana kita berpegang kepada nas itu, selamat kita. Dan akhirnya tujuan mereka nak pecah belahkan Pakatan Rakyat tak terjadi. Habis serangan kedua, mereka masuk serangan ketiga. Serangan ketiga ini saudara-saudara juga cukup bahaya. You may not realize. Serangan ketiga ni they attack on the leaders of PAS. You know what happened? Pak Allah ini diarahkan. Ya, idea aku barangkali pergi jumpa dengan Tuan Guru ni Azul Aziz. Dia Presiden PAS. Mengatakan bahawa, ya Tuan, aku nak makan sekali dengan dia bersantap pada malam Christmas 24th of December. Pak Allah pergi jumpa dengan Nek Aziz, Pak Allah pergi jumpa dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Dia kata, ini titah daripada Tuanku yang Tuan, aku nak makan dengan mereka dua. Sudah tentulah dia sebagai subjek, sebagai rakyat, sebagai warga. Mungkin dia pergi makan. Sampai ke Istana Terengganu jalan itu dan berazam. Sampai-sampai di situ, saudara. Lepas dia maghrib, dia pergi. Sampai-sampai di situ. Maka dia masuk ke bilik menanti. Waiting room dipanggil. Saudara tahu siapa dalam bilik menanti tu?
Siapa yang menanti dia? Ada tiga orang makhluk. Tiga orang makhluk. Ya. Siapa dia? Balak, Najib, Muhyiddin. Nak cari pasal. This never, apa ni, both of them never envisage that yang dia akan berjumpa dengan dia orang. Tak ada. Masuk-masuk dalam bilik menunggu, tengok Balak menunggu, Najib menunggu, Muhyiddin menunggu. Dan tak lama lepas tu, masuk bilik, bilik santap. Duduk bilik santap 10 minit, tunggu sampai. Ya, tu aku. Dia rasa lama. Malam itu, kalau tuan guru ajak belah dia orang, dia juga ni Aziz tidak berhati-hati, akan hancur perkataan rakyat. Kita kena ingat perkataan rakyat, pas di MPK Arenal, kita ada satu perjanjian. Ya, kita ada satu perjanjian. There is a memorandum of understanding. Dalam buku jika ada dalam perjanjian itu. Ya. Jadi dia duduk dalam bilik santap, tuan guru datang lah, tuan guru santap sekali. Tuan guru ni Aziz dengan Presiden ajak belah dia, mikirkan apa yang nak datang setelah ini. Ni apa pula perangkap datang ni? Sehingga tuan guru kita nak makan tak boleh. Tak boleh nak makan. Tak boleh makanan. Nak mikir kenapa dia nak mari. Kenapa dia nak mari. Nak telih. Faham ni? Oh, itu bukan bahasa Jawa tu. Bahasa Jerman. Ya. Dia makan. Tapi habis saja dia makan. Lebih kurang macam tu. Sementara nak tunggu buah-buah datang, buah-buah jiku dan sebagainya tu. Dia teringat sepotong ayat. Maka ni, Tuan Guru ni Abdul Aziz, Mursyid Tuan, baca ayat itu. Lepas dia baca ayat itu, dia bagi makna sekali. Ya. Lepas dia baca makna itu, dia ajak Yang Tuan Agong, dia ajak Najib, dia ajak Pak Lah, dan dia ajak juga Muhyiddin, mari tinggalkan perkauman, tinggalkan corruption, tinggalkan rasuah, tinggalkan kebatilan, tinggalkan mungkar, mari kita selamatkan negara kita ini, mari kita menyeru pada makruf, mari kita cegah kemungkaran. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sebab Tuan Guru ajak mereka tinggalkan perkauman, tinggalkan kebatilan, tinggalkan korupsi dan sebagainya, selamatkan negara kita. Habis Tuan Guru bagi makna dia, Haji Abdul Hadi Awang sambut pula dengan bagi syarah pada ayat itu. Padan muka dia. Dia bagi syarah ayat itu. Tengah dia bagi syarah, habis dia bagi syarah, buah-buahan pun datang, Tuan Guru makan ciku, makan tembikai, kemudian dia kata, terima kasih lah, menjunjung kasih Tuan Guru, patik dah mari dah, kita dah memasak tak sekali, patik badai kurang sehat, dia uzur, kan nak klik lagi. Maknanya perangkap tak sempat nak masuk, buka dah perangkap, dia perangkap. Saya tak tahu apa jadi. Kalau sekiranya Tuan Guru tak cepat, terbit pada hari, tak dapat keluar. Kameramen daripada TV 3, ada UMNO, Putusan Malaysia, semuanya sedang menunggu nak ambil gambar. Dalam gambar sudah boleh bayangkan esoknya pagi Christmas. Kerja santap tu pada Christmas Eve, pagi besoknya. Suat khabar pagi esok hari Christmas tu. Sudah bayangkan, akhbar utusan, metro, berita harian, Straits Times, Star, semua sekali. Akan ada gambar yang di Tuan Agong duduk di tengah, sebelah kanan dia Najib Muhyiddin Pak Lah, sebelah kiri dia ni Abdul Aziz dan Bushirul Am dan juga Hadi Awang. Apa jadi? Apakah jadi seluruh Malaysia? Tidakkah nanti perkataan rakyat di EPK adalah kata apa menjadi Islam? Belakang kita sudah, di depan kita sign perjanjian, belakang main kayu tiga sama kita. Nancang. Tuan kata, ni jahatnya aku. Jahatnya aku.